Shalom Bapak semuanya. Shalom. Shalom. Yang mengalami bahwa Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan tangan sebentar. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, pagi hari ini ada satu hari yang luar biasa, ada satu hal yang spesial Tuhan, di mana kami boleh datang beribadah Tuhan, bukan rutinitas, bukan kebiasaan, tapi satu kerinduan, kelaparan dan kehausan dalam hati kami Tuhan, kami boleh berjumpa Tuhan, muka dengan muka Tuhan, mengalami hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan, pimpin ibadah Tuhan pagi hari ini. Amen. Mari Tuhan, Engkau boleh urapi setiap kami, Engkau boleh Tuhan menjamah setiap kami, pulihkan setiap kami Tuhan, berikan kami hati yang sungguh beribadah Tuhan, sungguh Tuhan memuji menyembah Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mengalami lawatan Tuhan, buat juga jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan, juga Engkau boleh menjamah dimanapun anak-anak-Mu berada, umat-Mu berada Tuhan, boleh mengalami lawatan-Mu juga di rumah-rumah mereka Tuhan, hadirat-Mu nyata buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menyembah memuji Tuhan, kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan nanti dilanjutkan dengan Pentakosta ketiga dan visi dan nilai. Mari semua boleh bangkit berdiri. Baik, kita baca ya. 1, 2, 3. Mazmur 91. Orang lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Dilanjutkan Pentakosta ketiga. Baik, definisi Pentakosta ketiga. 1, 2, 3. Definisi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Rayon 1H, 1, 2, 3. Visi GBI Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai, 1, 2, 3. Nilai, ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Yes. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di bulan Agustus ini kita segera akan merayakan kemerdekaan bangsa kita, kemerdekaan Indonesia. Sebab itu mari kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apakah bisa? Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh berduduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sembah Tuhan. Kita terus berdoa buat negeri kita, buat Indonesia, boleh semakin dipulihkan Tuhan, boleh semakin dilawat Tuhan. Oh rabasyakan aralaba ya sande. Haleluya syandaralaba ya ralaya syande. Mari naikkan pujian dan sembah kita. Mari naikkan mazmur ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan hadir bersama kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Jesus, we are the love.
pada
pada siang pagi hari ini. Memberkati, menguatkan setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menegur kami, boleh memberkati kami Tuhan. Saat kami pulang, kami memulai kekuatan daripada Engkau. Berkati keluarga besar yang kesehatan, bahkan usaha yang sedang dikerjakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan Tuhan, Bapak megang ke dalam tangan-Mu. Tak lupa juga kami mengangkat tangan kami, memberkati ketiga gembala kami, Bapak Niko Insinyur, Nyotora Hajo Tuhan. Engkau memberkati juga karyawan kami, Bapak Budianto Totong dan Bapak Hendra Sanjaya sebagai gembala kami di tempat ini. Berkati ketiga gembala kami Tuhan, kekuatan kesehatan selalu berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Penyertaan kemuliaan Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kuasa dan otoritas hati Bapa Tuhan taruh di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami Indonesia tercinta. Sejak 77 tahun Tuhan memberkati, menyertai bangsa kami sampai sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya itu. Kami percaya kemuliaan-Mu Tuhan terus dinyatakan untuk bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan melawat seluruh provinsi, seluruh kota, sampai ke desa-desa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi penuaian jiwa besar-besaran untuk bangsa kami ya Bapa. Pemberitaan kebenaran Injil Tuhan terus terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum Engkau datang kedua kali, Engkau juga memberkati pulau kami di mana kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk pulau kami, instansi pemerintah. Belitung terus dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa, kami bersyukur untuk gereja ini Tuhan. Sejauh ini Tuhan terus menyertai gereja ini. Pembangunan terus terjadi ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua biaya yang kami butuhkan, Tuhan pasti cukupkan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati semua pekerja yang ada di tempat ini. Semua yang membangun di tempat ini ya Bapa. Lindungi mereka dari segala hal-hal yang tidak baik. Kecelakaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu yang setia terus beribadah kepada Engkau. Apapun yang mereka gumulkan pada pagi hari ini, biarlah kekuatan dari Tuhan mengalir saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan beri kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati pekerjaan usaha kesehatan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan boleh terus memperluas kerajaan-Mu di Belitung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi, shalom Jemaat GBI Holy. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Shalom Pak Michael, shalom Ibu. Puji Tuhan, siap memuji Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita sedang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tapi saya percaya bahwa kita bukan sekedar rindu merayakan, tapi kita rindu ada lawatan Tuhan, amin. Ada pemulihan, ada sesuatu yang besar terjadi atas negeri kita, amin. Dan itu hanya terjadi, saya percaya, oleh kuasa Roh Kudus. Api Pentakosta ketiga boleh tercurah, amin. Yang rindu api Tuhan tercurah buat Indonesia, lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Api kemuliaannya tercurah dari Tuhan, penuhi kami semua, bangkitlah, come on, oh. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus. Sekali lagi jemaat, holy api. Seberapa kita rindu api Tuhan tercurah, api kemuliaannya tercurah dari surga, bahwa Yesuslah,
Yesuslah Raja segala raja. Sama-sama Bapak Ibu Saudara, ada suara sangkakala Allah berbunyi, nafiri Allah memanggil. Dengarkanlah suara nafirkan, nafir semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafirkan, nafir semua umatnya gereja Tuhan. Siapa dulu janganlah lengah, Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Semua api, api kemuliaannya penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengar umat Allah, suara nafiri Allah memanggil. Dengarkanlah suara nafiri kemuliaannya. Mari kita mau curahkan api itu ke sebelah saudara-saudara kita, kanan kiri muka belakang. Mari kita pakai tangan kita, kita curahkan api Roh Kudus itu kepada saudara kita. Amin. Amin. Jangan pelit-pelit, buka lebar-lebar tangannya. Mari semua angkat tangan bersama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Come on, berkati. Berkati, 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 lagi, berkati, berkati, oh berkati. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa api kemuliaannya tercurah. Biar api Tuhan penuhi Tuhan. Api Yesus, Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Sore-sore yang meriah buat Yesus Raja, segala raja. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah.
biarlah rohmu menyala-nyala. Katakan kiri kananmu semua. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Yes Lord. Woo. Tak ada bayanglah. Yes Lord. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Berlari! Tolong! Panggilan sekali. Biarlah! Biarlah! Katakan saudaraku, tak ada banyak waktu. Siaplah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang sama-sama berlari. Kita tinggi-tinggi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah. Ya, biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu. Sore buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Sebelum lebih jauh, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Voice of Pentecost. Kami persilakan. Shalom saudara. Pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-murid-Nya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati.
Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada sang pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita siapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari masyarakat nama Yesus, darah masyarakat Yesus Tuhan. Kiranya Mari masyarakat Yesus, jama kami Tuhan, jama kami Yesus, biar Tuhan setiap kami mulai mengerti, menangkap Tuhan akan isi hati. Oh, Yesus,
Dari hati kami Tuhan, tinggal di dalamku, nikmati hadiratmu. Mari semua kita bangkit berdiri, satu yang kuinginkan.
ya Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Agar kuasa-Mu mengubah setiap hidup kami. Bawa kami lebih dalam lagi ya Tuhan untuk kami mengenal Engkau ya Tuhan. Sehingga kami mengetahui kehendak-Mu atas hidup kami. Supaya Engkau pakai kami sebagai alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana ada pada pagi dan siang ini oleh semua karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ya, jika saat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu hari ini ada berkat-berkat yang ilahi yang Kau siapkan bagi kami pada pagi dan siang ini. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami roh hikmat, kewahyuan, supaya kami mengerti apa yang Kau inginkan kami lakukan. Supaya kami juga mengerti setiap firman yang kami dengar pada pagi dan siang ini. Oleh karena kuat-Mu, kami dikuatkan dan dimampukan menghidupi firman-Mu ini ya Tuhan. Karena tanpa pertolongan-Mu, sia-sia firman yang kami dengar pada hari ini. Oleh karena itu, berdaulatlah dan berkuasa atas kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Dan Engkau berkuasa atas kami semuanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin, amin. Shalom, Bapak Ibu, shalom. Haleluya, haleluya. Apa kabar? Luar biasa ya. Haleluya, saya lihat GBI Holy semakin hari semakin bertumbuh. Dan kita percaya bukan hanya bertumbuh dengan jumlah saja, tetapi bertumbuh dengan kualitas rohani yang lebih dewasa. Pengenalan akan Tuhan akan lebih baik lagi. Saya terakhir khotbah di sini, saya bawa tentang bagaimana kita mengenal Tuhan. Ya, ingat ya, yang pertama dikatakan, gembala yang baik mendengar, mengenal domba-dombanya. Sebaliknya, dombanya harus mengerti suara gembalanya. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam setahun ini, setiap saya menyiapkan khotbah, selalu saya diingatkan pengenalan dengan Tuhan. Sampai-sampai saya berkata pada diri saya sendiri, Michael, kamu udah gak ada bahan lagi ya, asal khotbah kamu bicara tentang pengenalan Tuhan. Tapi saya enggak ngerti. Tetapi hari-hari ini pengenalan Tuhan itu sangat ditekankan dalam hati saya dan saya merasa itu sangat penting bagi kita. Nah, hari ini juga saya akan berbicara tentang pengenalan Tuhan akan lebih dalam. Karena kita tidak kenal, maka tidak sayang. Amin. Tidak kenal, tidak sayang. Kenal pun belum tentu sayang kadang-kadang, apalagi tidak kenal. Amin. Amin. Hari ini kita melihat suatu rahasia, suatu misteri yang mungkin selama ini kita tidak mengerti itu misteri, supaya kita disingkapkan pada hari ini. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan menciptakan lembaga keluarga yang nanti hari Selasa kita akan berkumpul Selasa malam tempat ini. Bapak Ibu yang punya keluarga, yang punya masalah dalam keluarga boleh hadir nanti. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan Bapak Ibu 4 ayat dalam pasal Kejadian 2, yaitu ayat 21, 22, 23, 24. Firman Tuhan bilang begini. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripada manusia itu dan menutupinya dengan daging. Bapak Ibu, daripada rusuk yang diambil daripada manusia itu, maka dibangunkanlah seorang perempuan. Lalu dibawakanlah kepada manusia itu. Ayatnya 23 ngomong begini. Lalu manusia berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, kata sebab. Kenapa dia sebut perempuan? Kenapa dia dinamain perempuan? Sebab ia diambil dari, kalau dia diambil dari gajah, pastilah namanya betina. Amin. Jadi ada hubungan, ada kata sebab. Demikian ayat 24. Yang ini yang menjadi rahasia yang tidak pernah diketahui. Ayat 24 begini. Laki-laki, lalu katanya sebab laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu kepada istrinya. Dan mereka akan menjadi
satu daging. Pertanyaan ayat 24 ngomong begini. Setelah dia bilang perempuan itu disebut perempuan karena diambil lagi, sebab dia diambil laki. Kata sebab, perhatikan baik, sebab diambil ada hubungan toh. Nah, yang kedua, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, harusnya konteks ayat ini nyambung, betul enggak? Tetapi di mana nyambungnya? Pertanyaan saya. Yang ditujukan sebab laki-laki, laki-laki yang siapa yang ditujukan? Siapa laki-lakinya? Manusia itu, Adam, betul enggak? Pernah enggak Bapak Ibu merenungkan? Kalau begitu, siapakah ayah ibu Adam? Sampai sini ngerti? Adam akan bersatu dengan Hawa karena Hawa diambil dari rusuknya Adam. Nyambung dah? Katanya sebab itu makanya Adam akan meninggalkan ayah ibunya. Pertanyaan hari ini, siapa ayah ibu Adam? Ada yang bisa jawab angkat tangan? Adam ada ayah, ada enggak ayah ibunya? Adam ada ayah ibu enggak? Kalau tidak, kenapa ayat ini ngomong begitu? Kalau ayat ini terpisah di lain waktu, tidak nyambung, mungkin Tuhan bernubuat nanti bahwa manusia itu akan beranak pinak dan dia akan, anaknya akan meninggalkan ayah ibu. Tetapi ayat ini nyambung. Sampai sini Bapak Ibu mengerti? Mengerti? Tahu maksudnya? Kita semua enggak tahu. Setelah itu, banyak Tuhan mengilustrasikan banyak hal tentang maksud dari ayat ini, tapi kita enggak ngerti. Sekian ribu tahun setelah itu, maka Tuhan menyingkapkan rahasia ini melalui Paulus. Karena kebetulan sekali persoalan ini ilustrasi terjadi di Efesus. Maka Paulus berkata, di dalam Efesus 5 ayat 31, ayat ini diulangi oleh Paulus berkata, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu kepada istrinya dan mereka menjadi satu daging. Ayat 33 begini. Rahasia ini besar. Apa rahasia besar? Kejadian 2 ayat 24 ini. Seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu kepada istrinya itu menjadi satu. Rahasia besar. Kalau bahasa aslinya sebenarnya kurang tepat dikatakan rahasia. Ya. Di bahasa aslinya menggunakan kata mysterious, artinya misteri. Misteri itu lebih dalam daripada rahasia. Amin. Jadi ini sesungguhnya dikatakan, sesungguhnya ini adalah misteri yang besar. Apa misteri yang besar itu? Yang ku maksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Amin. Jadi waktu di dalam kitab Kejadian itu, waktu Adam dan Hawa diciptakan dan mereka jadi satu, sebenarnya rahasia yang Tuhan mau itu adalah hubungan Kristus, hubungan Tuhan dengan dua manusia ini, jemaatnya. Amin. Ini yang dimau. Makanya Bapak Ibu, Kejadian Eden itu ada di bumi. Setuju katakan amin. Tuhan datang ke Eden setiap saat berhubungan dengan manusia itu. Untuk apa? Untuk mengadakan hubungan kepada Kristus. Bukan berarti Adam meninggalkan ayah dan ibunya. Hati-hati baca Alkitab Bapak Ibu. Kita harus banyak belajar mengenal maksud dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam. Tetapi sering kita pakai untuk bisa pernikahan, ayah meninggalkan ayah ibu. Yes, tapi itu memang untuk mandiri. Untuk menjadi berdikari di atas diri dan tidak bergantung pada orang tua itu. Yes, tetapi secara fisik tidak. Buktinya, orang-orang zaman dulu, orang Yahudi, makan enggak makan kumpul. Hah?
walaupun anaknya sudah menikah pun masih satu rumah, apalagi orang Chinese kan. Kumpul, rumahnya besar, kamarnya bahkan belasan kamar, kumpul. Demikian juga orang Yahudi, kalau orang melihat rumah di sana bertingkat-tingkat, ada ini bapaknya, anaknya, anak 102 ya. Tapi yang dimaksud itu sama. Kalau kita lihat di dalam Matius 8, waktu Yesus memanggil muridnya, Yesus bilang, dia tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Maka muridnya bilang begini, aku mau ngikutin engkau, tapi tunggu dulu, aku mau menguburkan ayahku. Kalau kita tidak mengerti ayat ini, kan sepertinya Tuhan itu kejam sekali. Kok ayahnya mati, mau dikuburin gak bisa. Makanya jangan ikut, jangan jadi Kristen. Ayat ini membuat orang takut jadi Kristen. Maka orang tua itu bilang, jangan jadi Kristen. Kalau aku mati gak ada yang makamin, gak ada sembayangin saya, gak ada dan. Kenapa? Kan salah pengertian ayat ini. Sesungguhnya ayat ini mau berbicara apa Bapak Ibu? Sesungguhnya waktu dia bilang, izinkan aku menguburkan ayahnya lebih dahulu, karena ayahnya belum mati. Ayahnya belum meninggal. Jadi maksudnya itu tunggu ayahnya meninggal baru ikut Yesus. Bukankah hari ini banyak alasan orang mengikuti Yesus seperti itu? Bapak Ibu ngerti? Nantilah tunggu orang tua saya. Tunggu dulu. Ini. Nah, maksud yang dimaksud di Kejadian 2 itu rahasia besar, misteri yang sangat besar. Makanya disingkap oleh Paulus, yaitu hubungan Kristus dengan jemaat. Namun, sebesar apapun misteri ini, memang misteri ini tidak bisa dibuka secara sempurna, kecuali yang menyatakan itu sendiri yang membukanya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Namun demikian, melalui hikmat yang Tuhan berikan ke Paulus, Paulus berusaha menjelaskan kepada kita melalui hubungan suami istri. Bapak Ibu, makanya di dalam Efesus 5 ayatnya 22 tadi dikatakan, istri tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Pertanyaannya, maka hari ini kenapa banyak istri tidak tunduk pada suami? Kenapa? Karena istri-istri aja belum tentu tunduk sama Tuhan. Bagaimana dia mau tunduk dengan suaminya? Karena tunduk kepada suami itu sama seperti tunduknya kepada Tuhan. Nah, kalau dia tidak tahu bagaimana tunduk kepada Tuhan, tidak menunduk dirinya kepada Tuhan, bagaimana dia bisa tunduk kepada suaminya? Demikian juga di ayatnya ke-25, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kalau suami tidak mengerti bagaimana kasih Kristus dan suami tidak merasakan besarnya kasih Kristus terhadap hidupnya, bagaimana dia bisa mengasihi istrinya? Bapak Ibu, tetapi Paulus membuka misteri ini, walaupun tidak sempurna. Dia katakan, hubungan Kristus itu sepertinya, tapi seperti, bukan sama, perhatikan baik. Seperti suami dan istri. Tetapi hubungan suami-istri harus berpatronnya adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Bukan hubungan Kristus dengan jemaat yang seperti hubungan suami istri. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sama dengan hubungan suami istri, maka kita semua tidak ada keselamatan. Karena apa? Hubungan suami istri pasti dipisahkan. Amin. Waktu saat maut datang, hubungan suami selesai. Betul? Tetapi hubungan Kristus dengan jemaat kekal selama-lamanya. Amin. Waktu hubungan suami istri, maut memisah, tidak ada lagi kawin mengawin. Jangan berharap di surga nanti, di tempat surga nanti kita masih suami istri. Di surga tidak ada lagi kawin mengawin. Yang ada adalah kita sebagai mempelai wanita disatukan dengan mempelai Kristus yang dia hari ini menyiapkan kita semua. Amin. Karena di dalam 2 Korintus 11 ayat 2, sesungguhnya Paulus, kita Tuhan itu, kata Paulus, aku cemburu ilahi. Sebab apa? Aku sudah mempertunangkan
menangkan. Kita ini telah dipertunangkan kepada seorang laki, yaitu Kristus Yesus. Kita ini semua siap adalah tunangan-tunangan Kristus. Yang setuju kan amin? Satu saat kali kita akan masuk dalam pernikahan anak domba. Siapa? Bapak, ibu, dan saya. Mempelai yang ditunggu oleh mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Setuju kan amin? Bapak, ibu, kenapa Tuhan mau kita ada hubungan dengan Dia? Supaya kita mengenal Dia. Jauh sebelum Paulus berbicara tentang hubungan suami istri, Bapak Ibu, Tuhan sudah menggunakan Yosia untuk menyampaikan bagaimana kehendak Allah atas hidup kita. Di dalam Yosia 2 ayat 18 sampai ayat 19, firman Tuhan bilang begini, aku akan menjadikan istriku selama-lamanya, menjadikan istriku dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Ayat 19 berkata, aku akan menjadikan kau istri dalam kesetiaan. Sampai apa? Untuk apa? Untuk sampai kita mengenal Tuhan. Jadi Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kita ini akan dijadikan istrinya di dalam keadilan, di dalam kebenaran, di dalam kasih sayang, di dalam kasih setia. Dia katakan dia membuat kita istri yang setia, artinya istri yang tidak selingkuh, istri yang tidak menyeleweng, istri yang tidak membelok ke kiri dan ke kanan, tetap setia sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Supaya apa kita mengenal, dia menjadikan kita istri setia itu supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kenapa harus demikian? Karena Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa. Karena apa? Karena tidak mengenal Allah. Kalau Tuhan itu tahu, kalau kita tidak mengenal Dia dengan baik, mengenal Dia, maka kita ini semua adalah orang-orang calon orang-orang yang menjadi kebinasaan. Amin. Oleh karena itu Tuhan tahu tanpa pengenalan engkau tidak mungkin bisa setia. Tanpa pengenalan yang baik enggak mungkin engkau akan mencintai Tuhan. Tanpa pengenalan engkau enggak mungkin setia. Oleh karena itu pengenalan akan adalah kunci dari segala-galanya. Amin. Amin. Tuhan bilang Hosea 6 ayat 6 berkata begini, aku menyukai kasih setia daripada apa? Daripada korban sembelihan. Dan aku menyukai apa? Aku menyukai pengenalan akan Allah daripada apa? Daripada korban-korban bakaran. Artinya persembahanmu tidak salah. Korban-korban semua tidak salah. Tetapi jauh lebih dari itu, Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Tuhan. Sampai sini Bapak Ibu mengerti, begitu pentingnya pengenalan akan Tuhan sebagai jemaat. Hubungan dengan Kristus tidak boleh terputus oleh karena apapun juga, termasuk katanya tentang penguburan ayah tadi. Waktu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, meninggalkan, artinya meninggalkan segala-galanya demi untuk hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi sekali lagi, garis bawahi, hubungan kita dengan Kristus tidak boleh terhalangi, tidak boleh tersendat, tidak boleh terganggu oleh apapun. Amin. Kapan kita mengenal Tuhan Yesus? Nanti waktu Dia datang kesempurnaan itu mengenal. Tetapi hari ini kita belajar mengenali Dia hari demi hari, hari demi hari. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Amin. Maka kalau Bapak Ibu tidak baca firman, saya mau katakan Anda tidak punya hasrat untuk mengenal Tuhan. Kalau Anda tidak mempunyai hasrat mengenal Tuhan, maka Anda mudah disesatkan. Kenapa Tuhan mau Adam dan Hawa intim berhubungan untuk mengenal Allah? Karena Hawa gagal mengenal Allah. Karena apa? Allah begitu tulus mengasihi dia. Segala-galanya Tuhan persiapkan sebelum mereka ada. Tuhan sudah menyiapkan semua kehidupan mereka. Kebahagiaan Tuhan sudah siapkan kepada mereka. Jadi pernikahan, sekali lagi, Selasa saya akan ngomong, pernikahan tidak boleh cari kebahagiaan. Amin.
Kalau engkau menikah, cari kebahagiaan. Engkau akan membuat pasanganmu sumber dari kebahagiaan. Dan engkau akan menuntut. Tetapi sesungguhnya pernikahan, kebahagiaan sudah disiapkan oleh Tuhan. Yang ada adalah menggunakan hubungan. Karena Hawa gagal mengetahui rencana dan kehendak Tuhan. Makanya waktu iblis datang, dia bilang Tuhan bohong. Maka dia percaya dia makan buah itu. Sesungguhnya, kalau kita mengerti Allah kita, tidak pernah bohong. Malah dia mengajar kita. Matius 5 ayat 37 dia berkata, ya katakan iya, tidak katakan tidak, selebihnya daripada si jahat. Itulah si jahat yang menjatuhkan Hawa. Setuju kan amin? Bapak ibu pengenanglah dengan Tuhan kita harus baca Alkitab. Amin. Tuhan sudah mengajak kita untuk mengenal dia. Dia bilang, dari segala apa yang kau perbuat, kesolehanmu, kejujuranmu, ngomong takut akan seperti Ayub yang singgung tadi. Ayub ngomong bibirnya tidak berkata celah, tetapi kehidupan Ayub seperti apa? Setelah proses sungut-sungut enggak? Sungut-sungut sampai dia mengutuk hari kelahirannya. Yang menentukan hari kelahiran siapa? Kalau dikutuk yang disalah siapa? Berarti Ayub menurunkan Tuhan. Maka selama ini orang tidak pernah khotbah dalam sisi gelapnya Ayub. Kalau bilang, Pak, Bapak itu naksiran Bapak. Siapa? Ayub sendiri ngomong. Di Ayub 42 dia bilang, dulu aku mengenal Tuhan hanya kata orang. Betul? Dulu aku mengenal Allah karena kata, tetapi hari ini aku mengalami. Dan melalui apa? Pengenalan Ayub melalui proses yang sangat menyakitkan. Kalau Anda punya proses hari ini, jangan sungut-sungut. Jangan sungut-sungut. Itu proses untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Amin. Itu sama. Bapak Ibu, saya sudah mungkin 2 kali saya baca bagaimana Yesus minta kita mengenal Allah di dalam Matius 16 ayat 13. Matius 16 ayat 13 itu berbicara Tuhan sudah menjelang mengakhiri pelayanannya. Waktu dia dari Gunung Hermon, dia akan turun lagi. Maka di dalam perjalanan itu, sekitar kurang lebih ada belasan kilo itu, ada di bawah namanya Kaisara Filipi. Saya 3 kali mampir di sana. Karena 3 kali saya naik Gunung Hermon, saya mampir di sana. Di sana setelah Yesus sampai di Kaisara Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya. Perhatikan baik-baik, Yesus tanya apa? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka apa? Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang berkata Elia, dan ada pula yang berkata Yeremia, atau salah satu dari orang-orang Nabi. Setelah itu apa? Ini pengenalan murid yang ngikutin dia. Murid yang ngikutin dia dalam pelayanan. Bukan hanya 12, itu hanya murid 12, tapi yang lain mengikuti. Dia waktu ditanya, siapa? Anak manusia. Itu kata orang. Mereka mengikuti Yesus tapi mengenal Yesus apa kata orang. Lalu Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Mendengar itu lalu Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab, perhatikan baik-baik, waktu Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, dia baru mengenal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Belum pengenalan sempurna. Amin. Tetapi dengan pengenalan itu Tuhan berkata begini. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Melainkan siapa? Bapakmu surga. Artinya Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan bukan kata orang. Hari ini orang bilang, Yesus kita itu bukan Tuhan. Bukan dia hanya seorang nabi. Kalau dia Tuhan, baru saya dengar perdebatan dari sebelah. Dia bilang, kalau dia Tuhan, dia mencabut nyawa orang. Betul? Nah kalau waktu Yesus mati, siapa yang mencabut nyawanya? Masa dia mencabut nyawanya sendiri? Ini artinya kita tidak mengenal Tuhan yang sungguh. Tuhan itu maha segala-galanya. Amin? Wah, sekalipun tidak masuk di akal kita, kalau Tuhan mau, itu pasti terjadi. Amin. Tidak ada Tuhan yang bisa dibatasi oleh pengetahuan kita dengan ilmu teologiamu yang setinggi apapun.
Dengan pengalaman seapapun, engkau tidak bisa berkata Tuhan salah, karena Tuhan tak pernah salah. Ada kelakar dunia bilang juga, istri aja gak pernah salah. Apalagi Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Jadi jangan masuk di perdebatan. Saya gelisah lihat hamba-hamba Tuhan berdebat tentang ini. Tidak perlu diperdebatkan. Amin. Ada orang bilang begini. Saya pernah, kalau kita dalam belajar tentang apologetik, ada satu pertanyaan begini. Bisa gak Tuhan menciptakan satu benda yang sampai dia tidak bisa mengangkatnya? Ada yang bisa jawab? Kan sama aja pertanyaan itu kan? Kalau Yesus mati, siapa yang mencabutnya? Mereka itu, dunia itu mau menjebak kita. Nah, bodoh sekali kalau orang Kristen itu meladeni pertanyaan begini. Karena kita dijebak. Kalau kita bilang, Tuhan pasti bisa menciptakan satu benda yang sampai dia gak bisa ngangkat. Kalau gitu Tuhan lu gak bisa kuasa. Kok dia gak bisa ngangkatnya? Ngerti Bapak Ibu? Nah, pengenalan seperti ini yang perlu, supaya kita tidak masuk dalam penyesatan. Pokoknya sekali lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tetapi pengenalan akan Tuhan harus kita alami. Melalui siapa? Tuhan Yesus berkata, melalui Bapa di surga. Oleh karena itu, dalam Efesus 1, dari ayatnya ke 16, itu bicara pengenalan akan Kristus. Paulus berdoa di dalam ayatnya ke 17, dan meminta roh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Supaya dia apa? Memberikan kepada kita apa? Roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Oh, bukan roh hikmat. Jangan setiap kali mau khotbah, betul Tuhan minta roh. Tidak salah, tapi jangan kau pikir engkau hanya minta roh hikmat dan wahyu untuk kau bisa khotbah. Supaya pelayananmu hebat. Tetapi roh hikmat dan pewahyuan itu untuk mengenal Tuhan dengan apa? Hey, kalau engkau mengenal Allah dengan benar, makanya hikmat, khotbahmu, pelayananmu, semuanya akan sempurna kalau engkau bersandar kepada hikmat yang Allah berikan kepadamu. Amin. Ini kuncinya, pengenalan akan Allah. Karena apa? Ayat 18 dari Efesus ini gue ngomong, supaya ia menyinari hatimu. Kalau hati kita terang, terang, semuanya akan masuk dengan baik. Kalau hatinya gelap, apapun gak bisa kita lakukan. Amin. Yohanes 8 ayat 12 berkata, kalau terang itu ada pada kita, maka kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Kalau kita tidak berjalan, berarti kita tidak tersandung sana, tersandung sini. Kenapa orang bisa tersandung sana, tersandung sini, bisa tersandung sini? Karena mereka hatinya gelap. Kalau hati kita terang, kita enggak gampang disesatkan. Amin. Setuju kan? Amin. Haleluya. Waktu berjalan terus Bapak Ibu. Tapi saya enggak tahu dalam hari ini saya untuk mengenal Allah. Seperti saya enggak ada bahan lagi khotbah. Tapi maaf Bapak Ibu. Biarpun saya tidak ahli teologi. Kalau Bapak Ibu kasih saya satu ayat, 2 jam saya bikin satu khotbah. Saya enggak sombong, bukan sombong. Sekalipun saya enggak teologi ya. Misalkan contoh saya ngomong. Bapak kasih tahu saya. Matius 5 ayat 37. Ya katakan dia benar selebih dari iblis. Mau jadiin kalau bisa. Berarti Tuhan mau kita jujur. Bagaimana cara kita jujur? Supaya kita tidak memalukan. Tuhan berkata. Kejadian 2 ayat 25 berkata. Suami istri itu telanjang dan mereka tidak malu. Supaya kamu tidak permalukan. Apa caranya? Keterbukaan. Kejujuran. Amin. Jangan sembunyikan sesuatu. Pasti tidak akan mempermalukanmu. Gua tambah 2 ayat lagi. Jadi 1 khotbah. Tetapi persoalannya khotbah bukan hanya bagaimana menyusun khotbah. Tetapi apa yang saya dapat pertama. Baru saya limpahkan ke Bapak Ibu. Kalau saya tidak dapat saya khotbah di sini. Percuma. Amin. Saya mendapatkan itu. Maksudnya bukan mendapatkan ayat. Mendapat remanya. Pembelajarannya, pengertiannya, hikmatnya. Baru saya bisa terbukti kepada Bapak Ibu. Sekalipun saya bukan manusia sempurna, apakah saya 100% bisa menghidupi ayat firman saya? Belum, tetapi saya berusaha untuk memenuhi itu. Amin. Bapak Ibu,
Saya bilang, pengenalan akan Allah itu membuat kita belajar standar Allah akan hidup kita seperti apa. Kadang-kadang jujur aja, kita para hamba Tuhan, seperti kita khotbah sudah hebat, melayani di rumah sakit sudah hebat, melayani sana-sini sudah hebat, kita pikir sudah berkenan kepada Tuhan. Kita tahu standar Allah dari standar kita. Karena kita tidak mengenal Allah, standarnya seperti apa. Semakin kita mengenal dia, semakin kita tahu standar Allah itu hidup kita seperti apa. Bapak Ibu, saya kembali, saya mau akhiri. Saya waktu saya paling lagi 10 menit. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Kita belajar. Kenapa rahasia besar ini dibuka di Efesus? Padahal Efesus kota yang luar biasa, kota yang maju. Efesus saat itu adalah kota metropolitan. Gereja di Efesus bukan dibangun oleh Pak Hendra. Tahu yang mendirikan gereja di Efesus siapa? Itu Paulus. Itu dikelola oleh siapa? Aquila. Silas Aquila. Berhebat enggak? Yohanes pelayanan di situ. Berarti gereja ini luar biasa, betul? Kita lihat keluar biasaannya seperti apa. Sehingga umat Efesus begitu pedenya melayani Tuhan. Hebatnya dia melayani Tuhan. Saya mau tutup ya ini ayat ini Bapak Ibu supaya kita mengerti apa yang saya paparkan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan merasa kita sudah melayani. Kita sudah memberi persembahan, kita sudah bangun gereja, kita sudah bangun panti jompo, kita sudah bangun panti asuhan, soalnya itu sudah benar sama Tuhan. Standarnya enggak serendah itu. Perhatikan baik. Di dalam kitab Wahyu waktu Yohanes di Pulau Patmos mendapat Tuhan menuliskan surat di untuk Efesus, Efesus 2 ayat 2 ngomong begini. Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu, baik ketekunanmu, aku tahu engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahkan bahwa engkau telah mencobai mereka yang mengaku dirinya rasul. Jadi waktu itu kalau ada orang mengaku rasul, umat Efesus gelisah, dicobai. Ya, kamu tuh enggak sabar terhadap orang yang mengaku dirinya rasul dan engkau telah mencobai dan sebenarnya tidaklah demikian engkau mendapati rasul yang mengaku pendusta. Saya stop sini dulu, nanti panjang. Pertama, umat Efesus itu adalah umat yang berjerih payah, tekun, tidak sabar dengan kejahatan, tidak bisa dibohongi, punya hikmat untuk membedakan mana rasul asli, rasul enggak. Betul enggak? Hebat enggak? Pertanyaan saya, jemaat holy, termasuk saya, sudah melakukan part ini belum? Sudah belum? Sudah jerih lelah belum? Sudah susah payah belum melayani Tuhan? Sudah susah payah belum jadi jemaat? Sudah tekun belum? Sering sekali orang kalau baca ayat bilang, umat tip Yesus itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa ngomong, menghakimi dia. Kita sudah susah payah belum mengikuti Tuhan ini? Sudah ketekunan enggak? Sabar enggak terhadap orang jahat? Orang jahat kita bilang masa bodoh mati-mati deh loh. Bahkan kalau perlu, kalau menguntungkan saya ikut juga. Ya kan? Orang pasang togel, dia bilang togel. Ya masa bodoh kalah-kalah dia. Tapi kalau nomornya cun, nomor tepat ikut juga sih. Apakah itu kalau di sana? Terus Tuhan bilang apa lagi? Engkau tetap sabar. Engkau menderita apa? Menderita apa? Ada sini enggak? Engkau menderita demi nama. Engkau menderita untukku. Saya mau tanya, kita sudah menderita demi Tuhan belum? Kita sudah menderita belum untuk Tuhan? Dan yang terakhir dia bilang, engkau tidak pernah lelah. Saya mau tanya, kalau Efesus ini kualitasnya seperti itu, Tuhan begini, namun aku mencela engkau. Yang begini dicela, bagaimana jemaat di Holy? Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya?
apakah saya dapat ayat ini? Enggak memukul hati saya. Saya berkata, Tuhan, saya enggak ada apa-apanya. Tolong saya. Tolong saya berikan rahmat. Aku melakukan yang terbaik bagimu. Kau selama ini kita merasa pelayanan kita dipuji orang. Supaya ini kita sudah menolong orang. Selama ini kita merasa kita intim dengan Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Efesus, kalau Anda baca Efesus, Anda tidak merasa apa-apa, hati-hati. Kalau saya tak pukul, siapa saya ya Tuhan? 22 tahun saya melayani. Kadang-kadang kita merasa sudah baik. Tapi Tuhan bilang, no. Coba Bapak Ibu renungkan. Introspeksi, flashback dengan hidup kekristenan kita apa. Seperti apa kehidupan kekristenan kita hari ini? Malu enggak? Yang selama ini kita katakan umat Efesus itu enggak benar. Tetapi sudahkah kita hidup seperti mereka? Yang seperti itu pun Tuhan, namun aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Di ayat 5 Tuhan berkata, bertobatlah. Bertobatlah. Lakukanlah. Kembali. Seperti apa yang kau lakukan dahulu. Kalau tidak, perhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu membaca yang saya katakan tadi, ayat 2, 3, 4 tadi. Kalau Anda tidak merasakan, hati-hati. Hati-hati. Tetapi kalau Anda merasakan memang aku tidak layak, terus aku jauh daripada itu pun kau cela, maka kalau Tuhan mencela kau hari ini, Tuhan bilang bertobatlah. Kalau kita tidak mau mengambil keputusan, tidak mengambil decision untuk kita bertobat, maka Tuhan bilang, aku akan datang kepadamu. Ngapain dia datang kepada kita? Dia akan datang kepadamu dan mengambil kaki dian daripada kita. Apa itu? Bicara kaki dian dan keselamatan. Tuhan ambil kita keselamatan itu daripada kita. Sayang sekali kalau Bapak sudah bertahun-tahun beribadah, sudah buang waktu, tetapi kalau kaki dian itu diambil dari kita, artinya keselamatan itu diambil dari kita. Betapa ironisnya kita. Bapak Ibu, Kristus. Saya enggak tahu firman ini seperti apa. Tapi itu juga dapat. Firman ini saya terus kebelakang. Ini khotbah saya yang kedua kali tentang ini. Dua minggu lalu saya khotbah dia. Di AKR. Biasa saya khotbah selalu tanya, apa tepatnya untuk ini? Tapi pengenalan dengan Tuhan ini tepat untuk kita semua. Amin. Jangan lalai. Tadi WL-nya ini, jangan lalai. Giatlah. Waktu kita sudah dekat. Waktu kita sedekat, jangan berkata besok. Jangan berkata lusa. Jangan berkata tunggu aku menguburkan ayahku dulu. Tidak ada waktu lagi. Saya berdoa. Supaya firman hari ini memberikan pengertian kepada kita. Janganlah. Sekali lagi, kalau kita mengenal Tuhan dengan tidak yang benar, maka kita mudah disesatkan. Amin. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan dengan yang benar, maka dikatakan Tuhan akan menerangi hati kita. Kita akan berjalan di dalam terangnya Tuhan. Maka apa yang dikatakan Yohanes 8:12 itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita tidak berjalan di dalam kegelapan lagi. Kalau kita jalan sudah di dalam terang, masih tersandung namanya on. Amin. Kalau gelap mati lampu, kita tersandung sana ke sini, itu masih kita bisa diterima. Tapi kalau udah terang benderang begini, jalan masih kesandung, ya on kita. Bukan karena gak ada hikmat, karena terlalu on.
Saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan sekali lagi, Dia akan menjadikan kita istrinya untuk selama-lamanya. Istri dalam keadilan, istri dalam kebenaran, istri dalam kasih setia, istri dalam kasih sayang, sampai kita mengenal Dia sesungguhnya. Bagaimana waktu Tuhan datang menjemput kita, waktu kita ketemu Dia, itulah Allah yang sempurna yang kita kenal. Sekalipun hari ini masih menjadi misteri, tapi mari kita masuk di dalam misteri Allah untuk mengikuti Allah, supaya misteri ini terbuka. Satu saat kita akan melihatnya seperti apa. Amin. Amin. Sekali lagi, hati-hati, tanpa pengenalan Allah kita mudah disesatkan. Makanya jangan masuk di dalam apologet perdebatan untuk membela Tuhan. Allah kita tidak perlu dibela, Allah kita perlu dikenali. Tuhan tidak menyuruh kamu membela Dia untuk mati-matian seperti mereka. Tetapi Tuhan kita, Dia bilang, Aku menyukai kasih setiamu. Artinya tidak menyimpang ke kanan. Dan aku menyukai pengenalan akan aku lebih dari korban-korban bakaranmu, dari persembahanmu, lebih dari itu. Tapi jangan pulang sini karena Tuhan pengen aku mengenal. Udah enggak usah bayar perpuluhan, enggak usah suruh lagi gereja, biarin aja bisa bim salah bim jadi begitu. Tidak juga. Amin. Kita memberi yang memberi, menolong yang menolong, tapi jangan pakai itu seolah-olah Tuhan berkenan kepadamu sudah menyelesaikan segala persoalan. Amin. Jadi kesimpulan dari khotbah saya hari ini, pengenalan akan Allah lebih dari segala-galanya. Pengenalan akan Allah tidak boleh dihalangi oleh apapun. Amin. Maka dia bilang, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Orang mati gak bisa menguburkan orang mati. Hanya Tuhan mengomong, kalau mereka menjadi batu sandungan, tinggalkan mereka. Amin. Belajar untuk mengenal Tuhan. Saya berdoa supaya kita mengenal Tuhan. Jangan bilang, aku sudah tua Pak, gak bisa baca Alkitab. Engkau renungin siang malam. Ada Alkitab sudah audio. Kalau enggak cucu menantu, tolong bantu keluarga. Amin. Amin. Ingat baik-baik, Anda tidak mengenal, Anda tidak memiliki kasih sayang yang militan, termasuk suami istri. Selasa kita ada acara pemulihan keluarga di tempat ini. Bawa anak-anakmu, umur berapapun bawa, kita bersama-sama. Kita mau melihat kehendak Tuhan atas keluarga itu seperti apa, supaya semua kita dipulihkan. Yang mau dipulihkan katakan amin. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Orang tidak bisa sembuh dari penyakitnya kalau enggak dideteksi sakitnya apa. Engkau pergi ke dokter sehebat apapun, yang di pertama dokter mau tahu adalah apa penyebab sakitmu, baru diobatin. Enggak pergi Anda pergi dokter langsung dikasih obat. Sama hidup kita. Jangan ngomong aku dipulihkan, tetapi apanya yang dipulihkan? Penyebab kita itu apa? Itu yang kita mau korek hari Selasa. Anak-anak kita akan dikorek oleh tim kita juga. Anak-anak akan bisa dengan anak-anak. Remaja akan bersama dengan anak. Sama-sama kita koreksi. Anak koreksi. Istri koreksi. Suami koreksi. Apa yang menjadi penyebab rumah tangga kita tidak rukun? Apa menjadi penyebab rumah tangga kita sakit? Supaya kita dipulihkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari WL silakan. Saya berdoa firman ini akan memberkati Bapak Ibu. Bawa bikin keluargamu dipakai sebagai alat Tuhan. Hari ini sebenarnya saya khotbah dua kali, tapi saya memberi kesempatan karena kami datang besok ada datang 80 orang kita retret di sini. Nah, hari ini nanti yang kedua ada anak kami, anak rohani kami akan membawa firman di sini. Anak yang muda tetapi rohaninya sangat dewasa. Dia akan membagi berkat untuk ibadah kedua nanti. Bapak Ibu, kalau ada saudara atau keluarga yang belum datang sempat pagi, datanglah siang ini. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Kalau kita mengenal Tuhan, Tuhan akan pakai tidak pandang umur. Amin. Tidak pandang umur. Mari anak-anak muda bangkit, Tuhan memakai kita di akhir zaman. Terus berarti, mari kita yang mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, katakan amin. Yang mau mengenal Tuhan sungguh, angkat tanganmu. Yang mau mengenal Allah sungguh-sungguh, mari bangkit. Nyatakan isi hatimu melalui pujian yang akan disampaikan oleh WL kita hari ini. Katakan sungguh-sungguh hatimu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan.
lebih dalam dari segala-galanya. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat begitu rindu untuk mengenal engkau lebih dalam lagi. Namun keterbatasan, namun kedagingan membuat kami hari ini tidak mengenal engkau dengan cara yang benar. Oleh karena itu hambamu berdoa dari tempat ini. Hamba berdoa, Tuhan, berikanlah kepada mereka roh hikmat dan wahyu, supaya mereka mengenal engkau dengan cara yang benar. 2000 tahun yang lalu, doa ini yang dinaikkan Paulus kepada umatnya jadi Efesus. Yang dimana umat di Efesus tidak mengenal engkau dengan cara yang benar. Umat di Efesus merasa sudah benar di hadapanmu, tetapi engkau mencela mereka. Di saat itu Paulus berdoa kepada umat di Efesus supaya Allah mencurahkan roh hikmat dan wahyu. Doa yang sama hari ini, ya Tuhan. Hambamu berdoa, ya Tuhan, di hadapanmu, di hadapan Allah yang kudus, di hadapan Allah yang berdaulat atas Tuhan. Berikanlah kami roh hikmat dan pewahyuan yang lebih daripada hari ini, supaya kami mengenal engkau lebih dalam lagi, supaya kami mengenal engkau lebih benar lagi, sehingga kebenaranmu itu menerangi hati kami dan kami boleh berjalan di dalam terang kemuliaanmu. Tuhan, terima kasih. Engkau lihat kerinduan tangan-tangan yang terangkat, Tuhan Yesus. Kami percaya engkau akan melihat tangan-tangan yang rindu. Ada roh hikmat dan wahyu. Terimalah, bawalah, jadilah saksi. Setelah engkau terima roh hikmat dan wahyu ini, supaya engkau jalan dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hamba lulus selesai berbicara, tetapi urapan roh hikmat ini akan menyertai kami semuanya. Tidak sampai selesai di ibadah ini saja. Dimanapun anak-anakmu berada, dimanapun hamba juga berada, kami berada, ada roh hikmat dan wahyu menyertai kami, sehingga kami tidak mudah disesatkan. Kebenaran-Mu akan hidup di dalam kami, dan kami akan hidup di dalam kebenaran itu. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Apapun persoalan kami, gunung masalah kami, kami percaya kami akan dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta Michael Ng yang sudah memberkati kita semua. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan warta sepekan. Tak selalu Tuhan menjawab doa,
namun dia pria yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya rindu menyambut. Mungkin ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangan sebentar. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama kami, ada Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama kami ibadah tempat ini. Baik, kalau begitu kita semua boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita terus angkat tangan kita bersama. Kita terus berdoa buat negeri kita Indonesia. Curahkan sekarang berat kasihmu atas negeriku Indonesia. Masing-masing, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Kasih-kasih Kristus, pulanglah. Bawalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus pribadi, Maranatha, sampai datang kedua kali untuk menjemput kita di on permai kekal sampai selama-lamanya. Mempersiapkan diri kita berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik, silakan duduk semuanya. Shalom.
Ya, saya percaya pagi hari ini tadi diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Michael Eng beserta Ibu yang telah berkati kami, dan juga ada tim dari AKR juga yang sudah melayani di JC juga. Aurel, biar Tuhan pakai semakin dahsyat ya, di mana tim Jakarta ini besok ada letter di Pulau Belitung, semuanya kurang lebih ada 80 orang akan datang. Ntar siang juga ada yang datang sebagian, dan juga puncaknya besok pagi. Biar Tuhan menyertai, memberkati tim GBAKR untuk letter di Pulau Belitung. Amin. Mohon bisa jadi berkat buat kita semua. Makanya saya undang tapi semuanya ingat hari Selasa ya, jam 18.30 atau lukiam 4 malam semuanya hadir tempat ini. Mari kita hadir sama-sama. Jangan bilang begini, Pak, saya belum menikah. Yang belum menikah pun harus hadir. Amin. Kita belajar bersama-sama, kita percaya bagi semuanya ini di bulan kemerdekaan ini, bagi semuanya kita rindu juga keluarga-keluarga kita dimerdekakan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi entar anak-anak, entar ada kelas masing-masing, anak sekolah minggu dibagi dua kelas, dan juga ada anak-anak buat JC dan youth digabung, dan tentunya yang orang tua kelasnya di sini bagi semuanya. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Ya, sampai ketemu hari Selasa jam 18.30 ya di tempat ini. Amin. Memberkati semuanya, selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Engkaulah Tuhan atas negeriku. Ku berseru kepadamu, selamatkan bangsa.